Bagi para pemirsa yang ingin bepergian dengan menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh, bersiap untuk mendapat diskon sebanyak 60%. PT Kereta Api Indonesia, KAI, memberikan diskon untuk 31.250 tiket untuk 21 kereta api pada periode keberangkatan pada tanggal 29 Maret hingga 21 April 2002 yang dibeli melalui aplikasi KAI Akses. PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan diskon tiket kereta api hingga 60% dalam program KAI Akses Online Travel Fair pada 27 hingga 29 Maret 2022. Diskon diberikan untuk 31.250 tiket untuk 21 kereta api pada periode keberangkatan 29 Maret sampai 21 April 2022, yang dibeli melalui aplikasi KAI Akses. Sedangkan untuk diskon diberikan untuk rute jarak jauh seperti rute Jakarta ke Yogyakarta dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan kelas eksekutif membuat harganya turun dari Rp340.000 menjadi Rp136.000. Untuk rute Bandung ke Yogyakarta dengan kereta api Logawa kelas eksekutif dari Rp250.000 menjadi Rp104.000. Sedangkan rute Jakarta ke Surabaya dengan kereta api Gumarang kelas bisnis dari Rp240.000 menjadi Rp96.000. Sementara untuk kereta yang berangkat dari wilayah DAP 9 Jember ada dua kereta, yakni kereta Raga Jati Rute Cirebon ke Jember dan kereta Logawa Rute Purwokerto Jember. Adapun ketentuan promo diskon hingga 60% dan tiket flash sale adalah tiket yang sudah dibeli tidak dapat diubah jadwal dan dibatalkan serta tidak dapat digabung dengan reduksi lainnya. Di 21 kelas KA Komersial, dan untuk jaringan sebelah ini ada dua kereta yaitu Logawa sama KA Ranggajati. Dan ingat hari ini terakhir transaksinya dan masih ada up 60% tiket tersedia dengan keberangkatan tanggal 29 Maret sampai dengan 21 April 2022. Lebih lanjut sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan Nomor 25 Tahun 2022, pelanggan kereta api jarak jauh yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua lengkap atau booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid tes antigen pada saat proses boarding. Dari Banyuwangi, Rizky Dayat, Nasional TV melaporkan.